Selamat siang semuanya, kami dari JKT48. Semuanya terima kasih banyak telah menyaksikan pertunjukan Tunas Imanik Sagam oleh JKT48 New Era. Tadi kami telah membawakan 4 buah lagu. Yang pertama ada Koyo Wakataru si Jinina Nenakute, Aku Tampetas Menjadi Seorang Pejangga Cinta. Dan yang kedua ada Goka Cookies, Ciuman Kelulusan. Yang ketiga ada Antena. Dan yang keempat ada Seifoku Nome atau Tunas Dibalik Seragam. Gimana tadi, seru gak? Seru! Kangen gak nonton SNM secara langsung? Ya. Hidup dengan harapan sama saja seperti merawat sebuah tunas yang baru. Kita tidak tahu kapan ia akan tumbuh dan yang kita bisa lakukan hanyalah menikmati dan menjalani proses itu dengan sekuat tenaga. Dan melalui pertunjukan hari ini, kami ingin tunas-tunas yang ada di dalam diri kita semua bisa tumbuh menjadi sebuah pohon yang indah dengan bunga yang indah juga yang nantinya keberadaan kami pun bisa menyentuh hati banyak orang. Oleh karena itu semuanya mohon dukungannya. Mohon dukungannya. Ya, pada show kali ini pun kami seluruh member dan juga seluruh staff telah melakukan persiapan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Jadi kalian semua harus jaga kesehatan ya. Nah, sekarang waktunya kita untuk memperkenalkan diri satu persatu. Dimulai dari sebelah kiri. Yeay, ada Dadu. Oh iya, maaf Dadu, yeay. Lama gak SNM. Pilihannya apa? Aduh, apa nih? Jadi wow, ada tema dan kita akan lempar Dadu ini ya guys. Satu, dua, tiga. Satu. Apa itu? Kenapa kita tidak boleh berhenti menuntut kamu? Aduh. Halo semuanya, selamat siang. Selalu tersenyum dan mudah tertawa. Aku Gaby. Boleh berhenti. Kenapa kita tidak boleh berhenti menuntut ilmu? Karena sebagai manusia kita harus banyak belajar. Iya dong, kita gak boleh berhenti belajar. Makanya kita gak boleh berhenti untuk menuntut ilmu. Udah itu aja. Pak Haji. Makasih. Halo semua. Terekam jelas dalam ingatanmu seperti foto dengan sejuta warna. Namaku Gracia, always smile. Sekali lagi, Gracia. Sekali lagi, Gracia. Terima kasih. Gracia. Gege. Cigre. Hai. Kenapa kita tidak boleh berhenti menuntut ilmu? Kenapa? Karena jawaban Kak Gaby tadi tuh udah jawaban paling benar gak sih? Gak harus cari jawaban, gak boleh template. Yang beda, Gaby. Gak boleh template. Beda. Gak boleh. Karena sama seperti kita tidak boleh berhenti menuntut cita-cita dan mengejar cinta yang kita punya. Makasih. Yeay. So fun. Oke, makasih guys. Halo semuanya, selamat siang. Coklat selembut sutra. Halo semuanya, aku Shani. Shani. Hai, halo, makasih. Kenapa kita tidak boleh berhenti menuntut ilmu? Karena kalau menuntut dia, udah ada yang punya. Maaf ya guys. Halo semua, seperti pizza yang selalu dinanti-nantikan semua orang, selalu nantikan aku ya. Halo, aku Marsha, terima kasih. Pizza! Maca! Caca! Maca! Kenapa kita tidak boleh berhenti
menuntut ilmu. Karena kalau gak ada ilmu gak ada apa-apa. Iya sih. Iya. Gak apa-apa. Jadi kita harus apa ya, banyak ilmu, pengalaman. Dah. Lucu banget sih. Biar keren ya. Sekian, terima kasih. Dede. Sawadiha. Sawadiha. Rame nih, rame. Senang bernyanyi di Pura Imajinasi. Hai semuanya, aku Siska si anak. Hai ibu. Terima kasih. Hai semuanya, halo Pi. Jadi kalau misalkan kenapa kita tidak boleh berhenti menuntut ilmu, itu sebenarnya simpel sih. Karena kalau nuntut kamu untuk setia itu kan susah ya, setiap ada showroom member online. Ilmu aja yang pasti. Yang mana sih seorangnya sis? Gak ada di sini sih. Semuanya gak sih? Semuanya gue gak sih? Gue ya. Terima kasih semuanya. Yeay. 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 Kamu Laura mau gak? Aku aja gimana? Aji gimana? Aji gimana? Jangan. Langsung. Iya. Ini dikasih bantal yang mukanya Keigo. Keigo itu member J01 ya, idol. Terus aku kayak, aku aja gak pernah kepikiran untuk membeli itu, tapi ada orang yang kepikiran untuk ngasih aku itu ya. Kayak aku tuh bingung gitu. Makasih semuanya. Yeay. Yeay. Ini dia. Hai guys. Hai. Sekali stomber, semangatnya meletup untuk hal semuanya. Aku sih, terima kasih. Tiga ya Zi? Aku tuh sebenarnya lupa ya. Ya gimana sih kamu yang milih? Tapi seingat aku yang paling unik adalah dompet dari Nainai. Hei tahu Nainai kan Karona? Soalnya kayak selama ini member-member tuh cuman marahin aku kayak Aziz dompetnya, Aziz kartunya jangan taruh sembarangan, Aziz duitnya jangan taruh sembarangan. Kalau Nainai tuh kayak more act gitu, kayak kasih aja dompet nih dompet biar gak sembarangan. Soalnya sifatnya sama, 11-12 sama ceroboh. Oh ya udahlah, terima kasih. Yeay. Halo semuanya. Halo. Seperti simfoni yang menenangkan hati. Halo semuanya, aku Fioni. Terima kasih. Cepian. Ya, terima kasih. Jadi kalau misalnya kado terunik, apa sih ini? Ya, hadiah terunik. Ya, hadiah terunik yang pernah aku terima itu dari Lulu ya, kebetulan orangnya ada di sini. Apa itu? Lulu pernah ngasih aku case HP. Oh iya. Oh iya, kayak sampai coba di belakangnya tuh ada pisangnya gitu loh yang udah kekupas. Asli aku ngerti, terus kayak tekstur tuh kan kenyal-kenyal gak jelas gitu loh, kenapa sih aku makan. Iya, jadi itu karena kayak apa ya, karena lucu random gitu jadi inget Yoni. Jadi enggak, gue mau nanya, itu kenapa yang paling banget tadi ketawa? Ayo! Ketawa lu. Waduh! Dari mana tuh ya? Iya, jadi menurut aku itu adalah kado terunik karena gak pernah ada yang ngasih aku kiss kayak begitu. Terima kasih. Yeay. Halo semuanya. Halo. Jadi Skolaris yang suka berimajinasi, terangi harimu dengan senyum karamelku. Halo, aku Freya. Selamat siang.
silakan kakak. Kalau aku hadiah terunik, waktu itu aku dapat kado dari Cevio. Kado ulang tahun kan, aku baru pertama kali dikasih orang kado ulang tahun tuh plester. Jadi dia ngasih aku gelas gitu sama plester buat luka. Tapi habis itu dia nanya gini, Kak Freya, aku boleh gak sih ngasih kakak ini? Kenapa emang? Ya aku gak enak aja soalnya gambarnya babi, kamu takut tersinggung. Gitu katanya. Takut haram ya. Dari kelas yang lainnya jadi haram. Itu tuh kayak lucu gitu loh. Iya, plester babi pink gitu kan. Terus gak apa-apa. Gak apa-apa gak sih, aku takut kamu halal, tuh. Halal, gak halal. Gak apa-apa, yang penting kamu gak makan. Iya, yeah, yang penting plesternya gak dimakan. Iya, gitu, takutnya gitu ya, katanya. Gitu. Terima kasih. Ya. Yeah. Dong. Usah, halo semuanya. Halo. Seperti teka-teki, kalian akan selalu penasaran denganku. Aku Onil. Terima kasih. Yeay. Kak Onil. Bapak Onil. Bapak. Iya. Kalau aku hadiah terunik adalah waktu aku ulang tahun kemarin. Jadi aku dikasih satu buku isinya fanart aku semua. Itu dari fanbase aku. Terima kasih ya guys. Itu unik banget. Terima kasih. Yeay. Cepat ya, cepat, tegas. Beli bensin sama si Wahyu. Jangan. Oh, Jaslyn, I love you. Yeay. Coba ulang, gimana I love you-nya? Coba ulang. Beli bakwan naik motor. Cakep. Mukanya lu kayak proyektor. Gak usah, gue capek. Ini Ben, tawa bentar ya. Abis, pipinya kram loh. Iya kram. Gara-gara lu sih. Mau protes. Lanjut. Bentar sorak. Oke. Moshimo. Moshimoshi. Oh iya. Moshimoshi. Terkadang sarkasik, terkadang penuh cinta. Halo, aku Jaslyn. Hadiah terunik, kayaknya dulu tuh ada yang pernah gak give aku kaos, terus tulisannya tuh sep sampai belakang. Sep? Itu lucu banget. Itu, gak itu pokoknya tentang game gitulah. Oh game, maaf saya tidak tahu. Dia kayak nyetak sendiri deh, itu lucu banget. Makasih ya. Nama lo masih lucu. Bisa menentukan pilihan kamu dari sekarang. Cita-cita kamu yang sekarang, yang di haluan kamu itu, tolong direalisasikan. Terima kasih. Amin. Yuk, proyektor. Oke. Apa sih, nggak jadi deh. Halo semua, never miss a chance to be star. Halo, aku Katrina, terima kasih. Katrina. Kasih. Kayak proyektor. Iya. Bayang. Nih, kalau jika kalian
kalian bisa mengirim surat untuk diri kalian di masa depan itu apa gitu? Di masa depan umur berapa dulu nih? Terserah. 2022. Umur Kasini deh, Pak. Kasini berapa umurnya? Kasini. 13. Tambah 10. 31. Eh, 31. Eh, gimana Pak? 23 dong. Kaget saya. Kok 31 tiba-tiba tambahan dari mana nih? Aku nih, aku pengen gini. Ngomong apa? Akuin aja apa yang kamu suka. Wes. Akuin aja apa yang kamu suka deh. Udah gitu dong. Udah, makasih ya. Makasih. Yeay. Itu kayak buka surat deh, notes. Iya, notes dong. Sambun aurora di langit malam, aku akan menjadi cahaya untuk kalian semua. Halo, aku Cindy. Halo. Yo. Halo, aku juga. Kalian bisa mengirim surat untuk diri sendiri. Untuk Cindy Hapsari, Maharani Pujiantoro Putri. Asik. Saya di kafen. Bukan. Loh. Terima kasih sudah berjuang. Asik. Aduh, sedih. Ya, semoga kamu bisa menjadi apa yang kamu cita-citakan. Semoga kamu bisa menjadi psikolog ya. Amin. Amin. Makasih. Nah ini nih. Wah ini. Halo semuanya, selamat siang. Siang. Kameranya mana? Sini, pindah. Yuk. Ayo, bisa yuk. Yuk kamera, oke. Gak ada merahnya, gue tahu. Lu lagi pada shoot. Udah, beneran. Jangan main-main dengan pesona sangwinku. Halo semuanya, aku Eril. Yes, ya, oke. Okay. Kalau aku ya, jika kamu bisa mengirim surat tuh aku di masa depan, aku bakal bilang, Ril, gak apa-apa, lo berjuang dulu, lo masih muda, asik. Wede. Karena gue tahu, nih lo, kalau lo bisa lihat diri gue sekarang, hidup gue udah enak. Jadi apa? Lo sekarang cari duit yang banyak. Jadi nanti hidup lo enak ke depannya. Buka toko emas. Terima kasih. Ril buka toko emas. Iya. Toko apa aja yang penting laku. Halo semuanya, seperti kerang ajaib yang indah, suara semangatku akan mengiringi hidupmu. Halo, aku Lulu, terima kasih. Lancar. Lidahnya gak ada kompeten deh. Kalau aku mau nulis apa buat di masa depan, aku pengen bilang dulu Askia Salsabila Pevita Pierce. Tolong. Jangan boros, tolong menabung dengan benar, jangan ditarik terus duitnya. Tolong juga cari kerja yang benar. Setelah kuliah yang benar, cari kerja yang benar, jangan salah persepsi. Mikirnya nanti abis ini ditubir. Oke lanjut. Terima kasih. Lanjut ke unit soul, selamat menikmati. Tadi kita sudah membawakan 5 buah unit song. Yang pertama ada Omoide Ijo, Lebih Dari Memori. Yang kedua ada Ono Kami Top Pride, yang artinya Serigala Dan Pride. Yang ketiga ada Ona No Kono Dairokan, yang artinya Indra Kenam Seorang Gadis. Yang keempat ada Karehano Station Daun Kering. Dan yang terakhir ada Mangekyo Kaleidoskop. Gimana? Seru enggak? Seru! Nah, seru banget ya. Seru banget. Nah, jadi kita mau main karena seru nih. Karena kan ada live streaming juga ya. Jadi kita mau ngelihat LR nih. Live tweet dari Twitter gitu. Oke. Formasi dengan hashtag Tunas di Balik Seragam JKT48. Wow. Oh, hari ini Gracia 600 show. Wow. Wow. Belum 100. Wow. Baru 60 show. Enggak apa-apa, gua enggak bisa mengejar ya. Enggak apa-apa. Iya tuh ada tuh dari KRF. Dor apa tuh?
Dorebel, congratulations 600 show Cigre. Semoga bisa 700, 800 show dan seterusnya ya. Semoga bisa terus bersinar dan sukses selalu. Semangat terus. Ini ada nih dari Kak Maul Arfan. Asik. Ada banget nih kayaknya nih. Siang-siang makan bakso. Cakep. Minumnya es kelapa muda. Cakep. Semangat yang hari ini di show, jaga kesehatan selalu ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, ada dari Kak ini nih, dari Kak Dil Gudil. Share foto berdua bisa kali Min. Iya. Yeah. Tunggu ya. Bisa kali Min. Dikabulin ya nih Jaslyn. Bisa. Bareng Marsha. Mana ya setang setting nih. Setang setting. Stream. Aduh. Oke, okay. Baca. Baca. Baca yang baca mana ya? Iya. Yang mana? Itu tuh ada yang manggil Kak Cindy tuh. Mana? Oh iya tuh. Oi Kak Cindy, izinkan aku bertanya. Nanya apa nih penasaran? Oh. Are you a time traveler? Cause I absolutely see you in my future. Oh, semangat performnya ya, mumpung aku lagi nonton langsung. Yang mana? Ayo lo, yang mana dicari? You're my masa future. Tadi itu mau angkat tangan tuh. Yang itu. Kak. Oh, yang itu. Hi my future. Lihat. Gak bisa tidur tuh. Apa? Ya, silakan. Ya, siapa yuk? Santuy. Mana? Oh, ini. Ada pantun gak sih? Tuh. Ini gak sih? Iya, dari Kak Radityo Utomo. Mana nih? Bahasa Jepang ya? Oh, ini. Setelah minggu yang berat, akhirnya bisa streaming tunas di balik seragam JKT48. Mumpung line up-nya ada Avioni dan titik, ada titiknya weh. Berarti berapa ya nih? Sosokan gak mention, biar di stalk ya. Apa, sosokan gak mention tapi taruh hashtag gitu kan. Iya. Terus paket hemat, hehehe. Kangen deh nonton dari deket. Paket hemat. Setang setting juga nih. Paket hemat, pematang kuota. Kuota. Tuh ada lagi. Yuk. Dari MK Davi 21. Pantun lagi nih. Ada gembok, ada kunci. Cakep. Kuncinya di atas lemari. Cakep. Hey Ci Eril yang paling baik hati. Yuk ribut lagi sama Ipi. Nah ini gak bagus ini. Jangan. Tapi saya mendukung. Tapi gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Ya. Kenapa kalian menunggu keributan? Iya, memang ya. Oh iya. Oke. Okay. Yuk kita lanjut ke lagu berikutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Yeay! Tadi kita sudah membawakan 3 lagu. Yang pertama ada Jealousy No Lagi, Alibi Kecemburuan. Yang kedua Dub, dan yang terakhir Nakama Nauta, lagu Sahabat. Hari ini kita mau ngapain, Flora? Kita mau follow my dance. Tapi hari ini follow my dance, sampai udah tau kan follow my dance? Tahu. Jadi dari orang pertama ngegerakin ini, terus abis itu dilanjutin. Oke. Okay. Tapi kali ini berbeda karena ditambahin sama kata-kata. Jadi misalnya, aku gitu. Terus lanjutnya aku sayang gitu. Oke. Oke. Dimulai dari formasi. Dari sini. Kenapa? Jesse sama Kak Cindy kan kalian paling kanan duluan, harus dari kanan. Ci, bentar, mau formasi dulu gak? Oh iya, okay. Boleh. Formasi. Boleh. Ini paling belakang paling susah nih. Betul. Iya nih. Ini dikasih yang gampang. Jamsut gak sih? Sama maju. Oke. 1, 2, 3. A. Udah. Oh itu bisa. Itu gampang kan? Yaudah. A. Oh iya. Nambah 2. Sampai gitu deh. Hah? Sampai terakhir gitu. Kayaknya kurang lu. Banyak ya bun. Ini gitu jadi a terus. Ayo lu. Jangan pak. Gimana? A dong kan. Ada. Iya. Gimana? B gitu. A. Apa? Ada i-nya ya. Iya. Itu joker. Gak bisa, udah tua lupa tadi apa? Ya Allah. Oh iya, aku masih muda sih. Udah tua ya, aku beri
lupa loh. Iya. A-A-A-A-I-U. Eh. E-O. Kan abis A-I-U. A-A-A-A-I-U-E-O. Asik. E-O. Kan dari sini. Kan dari sini. Pakai kata-kata yang benar. Gampang. Gampang. Pakai kata-kata. Nyusun kalimat jadinya. Z, Z. Ya Allah. Boleh enggak? Huruf ya, kata-kata. Huruf kata. Aku. Aku. Udah itu udah. Udah hati aja. Gimana tadi? Aku. Adalah lelaki. Enggak pernah. Lelaki nih. Kalau dorong. Tadi gimana? Aku adalah. Apa sih beneran kan? Aku adalah lelaki. Emang lucu. Bener ya. Gue lihat-lihat. Aku. Aku sih adalahnya. Aku. Adalah lelaki. Oh ya. Aku adalah lelaki yang tak. Iya. Yang tak. Yang tak. Eh, Marzia gak tahu lagunya, guys. Oh, belum akhir. Belum akhir ya. Kamu dua lagu kan? Aku. Kamu dua lagu kan? Yang tak pernah lelah mencari dia wanita aku. Samson kok gak tau? Samson! 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 Aduh! Kenapa tadi? Aku yang lemah tanpa awun. Gak pernah dengerin siang-siang ya? Kamu 2000 berapa? 6. Kamu 2000 berapa? 9. Oh, kakak 2000 berapa kak? Nah, dia malah apa tuh? 1.800. PoC. Zaman PoC lagi perdagangan di Indonesia. Belum ada teater. Ya, oh, ini sebelum Mas Edi. Gimana tolong dong, buatin dong. Lanjut ya, boleh. Aku adalah lelaki yang tak sempurna. Eh, apa? Ya udah, biar ganti, biar Marsha tahu ya. Biar tahu. Biar Marsha tahu. Dipermudah. Marsha, abis ini kamu cari Samson sih. Apa itu? Ya itu ya. Kamu tahu Samson, Mike? Semacam band ini. Semacam band. Oh iya, bebas aja, bebas. Bukan, oke. Ayo. Ayo, yang tak sempurna aku. Aku adalah lelaki tak sempurna. Sempurna. Asik. Terus apa lagi? Ya. Ya. Masya Allah, masih deh. Ya Allah. Sempurna, jujur ya. Aku adalah lelaki yang tak sempurna. Ya. 48. Cucu. Aku. Salah. Aku. Yes. Ada. Aku adalah lelaki. Mana teman-teman? Teman-teman.
sekarang kita menarik banget, soalnya kita mau main juga, main games. Dan sekarang aku bakal nge-lead, berarti apa yang bakal mukul. Ini game saya tuh berkaitan tentang yang baru saja panas-panasnya nih, yaitu Olimpik. Berarti apa tuh kalau Olimpik? Olahraga. Oke. Sekarang kita bakalan, jadi ini kita tebak-tebakan, kita bagi dua tim kali ya. Boleh ya, kanan kiri, boleh V? Boleh. BTS? Oh ya, semangat, semangat. Oke, 1, 2, 3, 4. Wow, ada yang mau kesini. Curang kak, curang kak. Curang ya, gimana ya, coba. Kesini aja. Ya sih, sini deh. Itu udah pinter semua. Oh ya, pinter semua. Kamu pinter, Joy. Pinter. Oke. Enggak, jadi itu Azizi biar bisa membantu ya. Iya benar. Ya. Siap nih semuanya. Kita gini, biar tenang dan nervous di 1 2 3 baru angkat tangan ya. Enggak boleh angkat tangan duluan, oke? Oke. Oke, pertama. Aku membutuhkan kekuatan untuk mengangkat sesuatu. Aku bisa membentuk otot yang kuat. Siapa aku? Waterfall. Oke. Oke. Yeah.
tadi yang menang siapa ya guys? Siapa yang menang? Kak Siska gak sih yang menang? Tadi sih kita kasih jawaban sebenernya. Dari pukul. Yang menang siapa sih? Kayaknya tim Kling-Kling ya, teman-teman ya. Oke. Iya bentar gue mikir dulu ya. Bridging nih. Oke, okay, jadi KGKWP kasihan Naruto, kasihan 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 KGKWP kasihan Naruto. Karena hari ini Gracia kan 600 show. Boleh tolong diceritain sedikit gimana sih rasanya 600 show? Iya ampun makasih ya. Makasih banget buat teman-teman semua yang udah nyempetin datang ke teater untuk merayakan 600 show aku. Sebenarnya aku gak nyangka sih udah 600 show. Kayak dari show pertama aku sampai show ke 600 aku, kalian tuh masih ada gitu bersama-sama dengan aku di sini. Makasih juga yang udah nonton live streaming juga, yang gak bisa hadir ke teater, tapi kehadiran kalian terasa sangat hangat di teater ini. Terima kasih semuanya. Semoga kalian semua masih mau mendukung Shania Gracia dan mendukung JKT48 juga untuk kedepannya, karena show di teater ini tuh setiap show-nya tuh pasti berharga dan bermaksud besar gitu untuk setiap member dan juga setiap fans yang menonton datang langsung ke teater. Jadi semuanya terima kasih banyak dan mohon dukungannya selalu. Yeay. Yeay. Terima kasih. Oke, okay, pertunjukan Seifugonome atau Tunas di balik seragam hari ini telah berakhir. Show 2 ada lagi hari ini. Jangan lupa ya. Meskipun telah berakhir, meskipun begitu, JKT48 ingin selalu menjadi idol yang bisa memberikan semangat dan inspirasi bagi banyak orang. Jadi, mari kita sama-sama berusaha untuk mencapai mimpi kita masing-masing. Mohon dukungannya. Mohon dukungannya. Ya, sis. Oh iya. Jadi kemarin itu kan pengumuman 5 besar kategori artis favorit di Festival Film Indonesia. Gila, so proud of you. Gila banget ya. Ini tuh kalian tuh luar biasa banget, sumpah. Sumpah. Jadi aku mau terima kasih banget karena dari 15 besar bisa ke 5 besar yang itu semua udah high class semua ya. Tapi kayak karena kalian, kekuatan kalian, aku bisa ada di antara 5 besar tersebut. Terima kasih banyak. Dukung terus sampai di posisi 1. Wow.
di vote sampai besok tanggal 31 Oktober pas lagi Halloween tuh ya. Kalian bisa vote di festivalfilmindonesia.id, festivalfilm.id. Salah gue kayaknya, festivalfilm.id bener deh kayaknya ya. Nanti kalian bisa login lewat Twitter ataupun email. Mohon dukungannya semuanya, terima kasih banyak, aku bersyukur banget. Mantap. Oke, kalau gitu semuanya terima kasih buat hari ini dan sekarang izin kami untuk mengucapkan salam sekali lagi. Seno. Sampai jumpa di show berikutnya. Jaga-jaga kesehatan terus ya.